Om Swastiastu. Halo sahabat, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas materi tentang menyajikan data struktur jaringan hewan. Materi ini merupakan materi kelas 11 di semester ganjil. Bagaimana? Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dapat melakukan pengamatan bentuk-bentuk jaringan hewan dengan menggunakan preparat awetan jaringan hewan, dan 2. Dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Untuk menunjang segala aktivitas hidupnya, tubuh hewan tingkat tinggi tersusun dari berbagai macam sel yang nantinya akan membentuk berbagai macam jaringan. Berbagai macam jaringan itu secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan saraf. Lalu, bagaimana caranya kita untuk bisa mengamati struktur dari masing-masing jaringan tersebut? Untuk itu, simaklah video berikut. Baik sahabat, jadi kita akan mulai praktikum untuk pengamatan struktur jaringan hewan. Jadi yang harus kita persiapkan pertama itu adalah alatnya. Alat yang kita perlukan adalah mikroskop. Kita bisa menggunakan mikroskop yang tersedia di sekolah yang seperti biasa. Jadi ibu di sini menggunakan mikroskop yang menggunakan cahaya sinar matahari yang biasa digunakan oleh siswa. Kemudian kita juga mempersiapkan tabel untuk mencatat atau menggambar hasil pengamatan kita. Jangan lupa alat tulisnya juga, dan bahan yang kita pakai adalah preparat awetan atau preparat permanen dari jaringan hewan. Di sini ibu sudah siapkan ada preparat untuk tulang keras, kemudian ada preparat untuk otot jantung, kemudian preparat untuk otot polos, jaringan saraf, dan otot lurik. Oke? Baik, mari kita mulai pengamatannya. Jadi pertama kalau mikroskop sudah ada, kita siapkan dulu pencahayaan. Setelah pencahayaannya pas, baru kita mulai mengambil objek. Misalkan yang kita amati pertama itu adalah otot jantung. Jadi kita taruh di atas meja objek. Setelah itu kita lihat dari samping, kita naikkan meja objek maksimal. Setelah itu baru kita amati dari atas, turunkan meja objek pelan-pelan sampai terlihat objek. Kemudian kita geser posisinya biar pas, kita turunkan lagi. Ingat, dimulai dari pembesaran 100 kali, pembesaran paling kecil ya. Setelah itu, setelah teramati, kita tinggal gambar di tempat pengamatan, di tabel pengamatan. Jadi, ditulis dulu identitasnya sesuai dengan yang tercantum di preparat awetan. Di sini ada otot jantung, kita tulis otot jantung. Setelah itu kita gambar. Menggambar sesuai dengan hasil pengamatan, jadi tidak boleh menggambar sesuai gambar yang ada contoh di buku. Jadi apapun yang kita amati, itulah yang kita gambar. Oke, lakukan langkah yang sama untuk setiap preparat yang sudah kita sediakan. Oke? Nah, bagaimana? Sudah bisa melakukan pengamatan sendiri? Oke, nanti silakan dicoba lakukan pengamatan sendiri. Nah, setelah kita melakukan pengamatan, kita harus menyajikan data yang kita amati tadi. Sebelumnya tentunya kalian masih ingat tentang teori struktur jaringan yang sudah kita pelajari di KD 3.4. Kemudian, ambillah sebuah kertas, kita akan tulis atau kita sajikan data hasil pengamatan dalam tabel berikut. Jadi, silahkan disalin kembali gambar pengamatan yang tadi sudah kita amati, semua struktur jaringnya kita salin di sini. Kita sajikan lengkap dengan keterangan gambar. Baik, sahabat, setelah kita melakukan semua proses tadi, harapan ibu, kalian dapat melakukan pengamatan secara mandiri sesuai langkah-langkah yang sudah ibu contohkan dan dapat menyajikan data dari hasil pengamatan kita tadi. Dan untuk lebih memahami apa yang sudah kita lakukan tadi, cobalah untuk mengisi tabel berikut untuk latihan di rumah. Demikian tadi pembelajaran untuk dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan pada hewan. Semoga dapat bermanfaat, dan ingat, dalam kondisi apapun kita harus selalu bersyukur, tetap bersemangat, dan tidak mudah menyerah. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di lain kesempatan.
Om Santi, 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 Om. Terima kasih.